Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua subscriber kan. Hari ni aku ada dua barang nak unboxing. Jadi tak unboxing lah sebab dah ada kat luar. So ni body strap untuk gantung kamera ni. Okey, aku nak unboxing kamera ni lah hari ni. Okey, Ikan H9R 4K 30 Ultra HD. Okey. Dia boleh connect wifi dan boleh kat luar ni. 20MP foto, cam video, wifi, bateri. Semua lah. Kita buka dulu lah. Dia tip kat tepi. Dia kotak pun style macam GoPro lah. Seakan-akan GoPro. Kita dah buka. Ni rupa kamera dia. Ni dalam dia punya case ni. Dia membulat macam ni. Sebab aku tengok dekat dalam tu dia petak. Ada dia punya plastik-plastik ni. Calak-calak kan. Okey, ini rupa kamera dia. Kita track on dulu. Okey, dah ada pula tulis scan tadi. Tak ada memory card. Okey. Kamera berfungsi. Cuma memory card tak ada ni. Dia punya untuk setting apalah sini. Resolution. Dia ada dua button kat tepi, satu button atas dengan lampu dan satu button di depan. Lepas tu dia ada HDMI punya lubang dengan USB kabel. USB type B. Okey. Ini kita tak tepi dulu. Off pun dah keluar ikan pula. Okey, nak tengok dia punya bateri je. Bateri dia PG1050. Berat juga bateri dia. Macam aku beli action camera sebelum ni, bateri ni pink gila. Yang ni adalah nampak kualiti sikit. Okay. Jadi sekarang kita nak tengok apa ada lagi dalam kotak. Bila boleh on tu betul lah batang bateri. Dan dia memory card, dia tak boleh rekod lah. Go dulu dalam ni. Betul tak nak tahu? Sebenarnya Maya sedih. Okay, kita nak tengok apa dalam kotak. Dia dekat artis tu. Ini nak pokok. Habis tu apa kurangnya Maya ni? Maya sebenarnya suka dekat abang. Abai kamu punya TV tu tak tahu macam mana buka dia, koyak dia. Sekejap okey, aku dah perlahankan sikit dah punya TV. Tadi kuat sangat. Ini dia punya kaki ni. Boleh pakai untuk mounting yang lain juga ke? Tak apa, kita tengok dulu dalam kotak. Koyak sikit tadi. Aku tak tahu macam mana buka dia. Ini ada manual lah, cara nak pakai macam mana. Manual, buku manual dia. Okay. So dekat dalam ni ada dua lagi kotak kecil. Ini okay, dalam ni ada mounting extra. Ni ada cable tie. Okay, cable tie. Ni ada satu mounting macam yang dekat kamera tadi. Satu lagi. Ni mounting untuk handle basikal. Tapi ni untuk, ini untuk helmet kot. Tapi ini melengkung untuk helmet. Ni untuk helmet.
Oh, ni remote dia, bhai. Ni remote dia, bhai. Dia ada letak ni lah, bateri, sendal bateri dia. Supaya tak ni, tak makan bateri dia lah, kan. Letak dalam kotak. Ini, ini untuk straight. Ni bukan untuk helmet lah. Yang ni tadi dia lengkung sikit. Boleh nampak kan? Ni lengkung sikit, yang ni straight. Yang ni untuk casing luar saja, yang tak ada apa, anti air lah. Boleh. Kira dia letak di luar saja kamera. Dia ada casing yang yang tahan air ni, ni. Okay, ni ada mounting lagi ni. Ni sambung sini kot. Untuk bagi tinggi kot kan. Apa ni nanti dulu. Nak tengok apa ada kat dalam ni lagi. Ada lagi satu skru ni. Eh, banyak dapat skru ni. Ini sini ada. Yang aku beli dulu tu sikit gila barang ke. Ah, ni extra dia punya pintu ni. Ya. Awat. Nak aku panggil. Okay, tebu balik lah. Dia ada lagi satu kotak lagi kat dalam tu. Nanti nak aku tukang pula dah. Dia dia tukang. Besar keluar boleh masuk tak boleh? Tak tepi dulu. Tak tepi dulu. Okay, ni lagi satu kotak. Hai. Ketukang ya. Dalam ni ada dua barang je. Ada ni. Ni untuk letak remote tu kat tangan. Ini dia punya USB cable. Tak dapat kepala charger pun. Aduh, aku tengok orang beli dapat kepala charger. Tak apalah, janji kabel dapat. Sebab apa yang aku beli hari tu, yang murah tu, kabel pun tak ada. Okay lah ni. Nanti aku akan beli lagi satu biji extra bateri dengan dia punya charger luar lah. Hari ni aku pakai ni untuk testing dulu. Untuk hari ni tu je lah dulu. Nanti aku akan record video guna kamera ni. Kita tengok hasil dia macam mana. Cantik ke tak cantik? Ada ringan dan ada ringan kan. Kita jumpa di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Like, komen dan share. Okey, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Okey.